Selamat datang di tutorial programmer. Di video kali ini, saya akan membahas tutorial tentang PKJX yang error. Bagaimana cara mengatasi atau tips mengatasi masalah error PKJX? Jadi misalkan kita menginstal PKJX ini, namun setelah kita menginstal ternyata PKJX ini terdapat tulisan atau kata error. Artinya PKJX ini tidak dapat diaktifkan. Jadi untuk mengaktifkan PKJX atau menuliskan kata library dalam kurung shiny, tentu terlebih dahulu kita menginstal PKJX shiny. Di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio. Jadi untuk menginstal PKJX di program RStudio, yang pertama kita dapat mengklik PKJX, kemudian mengklik install. Kemudian di bagian PKJX kita menuliskan kata shiny. Jadi sesuai dengan PKJX yang kita ingin install. Jadi menuliskan kata shiny, kemudian mengklik install. Atau langkah kedua atau cara yang kedua, kita dapat menuliskan di bagian script, kemudian menuliskan kata install titik PKJX dalam kurung shiny. Kemudian kita klik run. Selanjutnya akan tampil di bagian app console. Jadi saya akan memperlihatkan beberapa sintaks yang error ketika menginstal PKJX shiny. Kemudian tips yang dapat digunakan atau sintaks yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah error pada saat kita menginstal PKJX shiny. Jadi ini tampilan di bagian R console. Jadi kita dapat menuliskan kata install PKJX dalam kurung shiny. Kemudian, jadi kata install titik PKJX shiny ini merupakan kata yang kita tuliskan di bagian script. Jadi saya geser ke atas. Nah, terdapat tulisan install PKJX dalam kurung shiny. Jadi ketika kita menginstal, kemudian kita klik run, akan tampil di bagian app console. Jadi ini merupakan tampilan dari setelah kita menginstal PKJX shiny. Jadi terdapat kata true dan false. True menunjukkan bahwa PKJX tersebut sudah aktif atau berhasil kita install, dan kata false menunjukkan bahwa PKJX tersebut belum berhasil kita install. Jadi di sini terdapat 3 PKJX, salah satunya adalah PKJX shiny. Kemudian ini merupakan tampilan dari proses ketika kita menginstal PKJX shiny. Jadi terdapat kata download. Jadi ini merupakan proses pada saat kita menginstal. Jadi terdapat kata PKJX, kemudian key, kemudian sukses. Kata sukses menunjukkan bahwa PKJX tersebut atau PKJX key berhasil kita install. Jadi terdapat beberapa paket atau PKJX yang berhasil.
Jadi ini merupakan, yang saya arahkan merupakan tampilan pada saat kita menginstal package Xamarin. Nah, di sini menunjukkan bahwa atau tampilan terakhir pada saat kita menginstal package Xamarin ini terdapat kata error untuk package Live Seal. Jadi terdapat kata error untuk package Xamarin. Jadi terdapat kata error pada package Xamarin. Kemudian kita menginstal kembali. Kita berusaha menginstal package Xamarin. Kita menuliskan kembali kata install titik package Xamarin. Namun pada saat kita menginstal kembali, ternyata package Xamarin masih belum berhasil kita install. Jadi belum berhasil menginstal package Xamarin. Ini merupakan tampilan dari setelah kita menginstal package Xamarin yang kedua kalinya. Jadi masih belum berhasil menginstal package Xamarin. Kemudian kita berusaha menginstal package X. Jadi setelah kita menginstal package X yang kedua kalinya, kita berusaha menginstal package X, install package X Live Cycle. Jadi terdapat dua package X yang belum berhasil. Yang pertama package X Xamarin, kemudian package X Live Cycle. Jadi yang pertama kita install package X Live Cycle, kemudian kita install package X Xamarin. Setelah kita menginstal package X Live Cycle, ternyata keterangan masih false, belum berhasil. Jadi ini merupakan keterangan dari setelah kita menginstal package X Live Cycle. Kemudian kita berusaha kembali menginstal package Xamarin dengan menggunakan sintaks GitHub. Jadi di layar merupakan sintaks untuk menginstal package Xamarin menggunakan kata GitHub. Saya scroll ke bawah. Jadi di atas ada tulisan kata GitHub remote, kemudian install GitHub dalam kurung menuliskan kata RStudio garis miring Xamarin. Jadi percobaan keempat kita menuliskan kata install GitHub. Ternyata percobaan keempat ini masih belum berhasil. Kemudian sintaks yang dapat digunakan untuk menginstal package Xamarin yang berhasil, kita menuliskan kata, saya scroll ke bawah, menuliskan kata install titik package dalam kurung Xamarin, kemudian menuliskan kata tipe binary. Setelah kita menuliskan kata install package Xamarin, jadi di layar ini tampilan untuk
sintaks yang dapat digunakan menginstal PKJX Shiny berhasil ya. Jadi terdapat kata PKJX lifecycle sukses, kemudian PKJX Shiny sukses. Artinya PKJX Shiny sudah berhasil kita install. Jadi PKJX Shiny kita bisa aktifkan dengan menuliskan kata library dalam kurung shiny. Cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengatasi PKJX Shiny yang error pada saat kita install. Nantikan tutorial selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih.